Halo guys, welcome to channel ITNC. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean ada updatean Mimin. Iklannya jangan di skip aja Mimin lagi. Ini Mimin udah beli aja ya guys. Aku juga tidak demam. Jadi aku juga tidak menebak kalau dia bakal terjadi demam gitu loh guys. Tapi wajah Tensha terlihat sangat buruk dan dia tampak sadarkan diri sampai dan dia tidak sadarkan diri sampai sekarang gitu loh guys. Tepatnya kenapa katanya gitu guys ya. Dia pasti keracunan. Keracunan katanya gitu guys. Jika kamu tidak keberatan biarkan aku melihat lukanya katanya gitu guys. Padahal saat aku melihat bekas luka di tubuhnya pada siang hari aku sudah menebak-nebak, tapi aku tidak yakin saat itu katanya gitu loh guys. Tapi sekarang telah dipastikan bahwa dia terluka oleh mantikor dan diracuni. Kayak kalajengking gitu loh guys, jenis kalajengking gitu loh guys. Bagaimana mungkin kata Izu gitu guys. Jelas baik-baik saja ketika aku membalutnya sebelumnya katanya gitu guys. Menderita keracunan guys si tensionnya. Pada saat racun telah menyebar ke seluruh tubuh dan ditemukan seringkali sudah terlambat. Jadi kalau udah nyebar baru diketahuan gitu. Jadi sering-sering begitu guys. Terlebih lagi monster berekor kalajengking selalu muncul berkelompok dan juga dapat melecak bau katanya gitu guys. Jadi baunya Jisoo pasti dia bakal kelecak lagi kan, atau bau tubuhnya Tensho yang dilukain gitu kan guys. Pendeta, karena Anda mengetahui racun ini, adakah cara untuk menyelamatkannya? Si Izu nih guys. Jangan khawatir, katanya gitu guys. Aku membawa beberapa ramuan detoksifikasi penyembuhan maksudnya dan akan diberikan kepadanya nanti gitu guys. Terima kasih Tuan Pendeta kata Yizu guys. Ngomong-ngomong ada juga
Aku mendengar dari orang-orang di bawah kalau kamu sibuk mengurus pasanganmu tanpa makan, katanya gitu guys. Dia yang lembut tapi gak makan, katanya gitu guys. Jika pasanganmu bangun dan mengetahui bahwa kami telah membuatmu kelaparan, dia mungkin akan menghancurkan suku kami, kata si siang-siang ya guys. Terima kasih pendeta, katanya gitu. Aku Lord Master Princess mendeta terlalu asing, panggil aku siang-siang, katanya gitu guys. Biar lebih akrab gitu loh guys ceritanya. Bagaimana denganmu? Siapa namamu? Katanya gitu. Hah? Aku? Aiz, kaget dong. Namaku Izu, katanya gitu. Ini partnerku Tensho, kata si Izu guys. Aku sangat ingat itu. Aku akan ingat itu guys. Hijau, ini sudah larut, tidurlah lebih awal. Aku akan kembali, katanya gitu guys. Siang, siang. Kibei. Siapa? Aku mengerti teman beta, katanya. Terima kasih atas kerjasamanya, gitu guys. Serahkan sisanya padaku, aku akan membiarkan orang mengasihi mereka. Aku terlalu keras kepala, tapi aku telah menambahkan banyak pekerjaan untuk anda, kata si Sian-sian nih guys. Tapi saya merasa Izu dan yang lainnya bukan orang jahat, setidaknya mereka tidak kirim dari sana. Anda tidak terlalu perlu tergugup, katanya gitu guys. Baiklah. Maka kita tidak boleh memberikan mereka terus hidup ya kan guys. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Bye bye.